Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak yang baik, lagi cerdik, ambil peduli, bina hubungan, cipta kejayaan, up negeri. Salam PPD Seremban, peneraju kecemerlangan, sehati, sejiwa, sematlamat. Salam 4I, ikhlas, ihsan, itqan dan istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin wal'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berusaha Puan Samsiah binti Mak Yusuf, Longkanan Pentadbiran. Yang berusaha Encik Muhammad Rafi bin Khalil Abbas, Longkanan Hal Ehwal Murin. Puan Rosiah binti Osman, Longkanan Co-Curriculum. Encik Azimi bin Osman, Longkanan Tingkatan 6. Barisan guru-guru kanan mata pelajaran, kaunselor sekolah, guru-guru, anggota kumpulan pelaksana, barisan ahli jawatankuasa PIBG sekolah menengah kebangsaan agama Syed Haji Muhammad Said, pekerja-pekerja pembersihan, pengawal-pengawal keselamatan, seterusnya anak-anak SMK Syed Haji Muhammad Said yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kita nikmat kehidupan, kesejahteraan tubuh badan serta minda yang sihat. Di kesempatan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua sentiasa berada di bawah lindungan rahmat dan hidayah Allah dan dijauhi dari segala musibah dan mara bahaya. Ini merupakan ucapan sulung atau ucapan pertama saya selaku pengetua baharu di SMK Syed Haji Muhammad Said ini. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak SMK Syed Haji Muhammad Said yang dirahmati Allah sekalian. Untuk semua guru, anda semua adalah guru-guru yang hebat kerana telah berjaya mendidik, mengajar, mengasuh dan mentarbiah anak-anak SMK Syed Haji Muhammad Said mencapai kejayaan yang cemerlang dalam semua aspek pendidikan. Diharapkan semoga kecemerlangan yang telah dicipta ini berterusan dan SMK Syam akan terus mencipta dan mengukir kegemilangan di peringkat negeri, negara dan antarabangsa. Sesungguhnya kecemerlangan itu tidak dicapai atas usaha individu atau kerja berseorangan, tetapi kegemilangan itu adalah hasil kerja buat semua guru dan pelajar, usaha bersama, sehati, sejiwa, sematlamat dan sederap bersama. Untuk semua pelajar, anda adalah insan-insan terpilih dapat belajar di SMKA Syed Haji Muhammad Said ini. Jadilah anak yang baik lagi cerdik. Dan anak yang baik itu mendengar kata. Seterusnya untuk semua anggota kumpulan pelaksana, pekerja-pekerja pembersihan, pengawal-pengawal keselamatan, bekerjalah dengan niat yang ikhlas. Jadikanlah pekerjaan itu sebagai satu ibadah. Sentiasa belah bersama-sama doakan anak-anak Syam ini terus cemerlang di dunia dan di akhirat. Pada barisan ahli jawatankuasa PIBG sekolah selaku pemegang taruh, teruskan memberi sokongan dan dokongan kepada kami. Bantulah kami dalam apa bentuk sumbangan sekalipun, sama ada sumbangan kewangan, tenaga atau buah fikiran. Pada pelajar-pelajar baharu yang telah mendaftar untuk ambilan kali yang kedua ke SMK Syam, selamat datang, ahlan wa marhaban, ahlan wa sahlan bikum. Selamat menjadi warga besar SMK Syam. Akhir kata, kepada semua guru, selamat meneruskan pembelajaran dan pengajaran dari rumah
Dan kepada semua pelajar, ikutilah kelas PDPR, jaga kesihatan, patuhi segala SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara, dan mohon semua warga Syam bantulah saya dalam mengurus dan mentadbir seterusnya meneruskan kecemerlangan dan kegemilangan SMKA Sheikh Haji Muhammad Said ini. InsyaAllah bertemu kembali di lain masa. Saya akhiri ucapan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.